Pon modal pinten, Mbah? 3.500 lebih. Wah, lho. Nggih, rada anu nggih. Pupuke napa pupuke? Halo teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube-nya Amirana Channel. Petani muda, petani karet, petani sawit, petani masa kini yang suka selfie. Baiklah teman-teman, selfie pagi hari ini di kebun karet Mas Ihsan ya teman-teman. Kita masih melanjutkan terbas kemarin ya, alias babat kebun karet, karena harga karet sudah mulai ada harganya ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Makanya kita semangat untuk membersihkan kebun karet seperti ini. Alhamdulillah sudah hampir selesai. Ini hari ketiga kalau nggak salah, hari ketiga. Seperti ini kondisinya teman-teman, miring sekali. Nah ini kemiringan ada sekitar kurang dari 45 derajat, dan batangnya sudah besar-besar, makanya perlu menggunakan parang yang bagus. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah di video ini, semoga selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dimudahkan dan dilancarkan rezeki dan aktivitasnya. Tak lupa kita doakan jika ada teman yang sakit, semoga cepat sembuh, pulih kembali, dan apabila ada teman yang sedang bersedih, semoga lekas mendapatkan cita dan cintanya tercapai. Semoga selalu bahagia kita semua ya teman-teman. Ya teman-teman, seperti biasa sebelum dimulai kita asah-asah dulu teman-teman. Parang-parangnya diasah-asah dulu. Ini terbesar pertama sudah bersih. Sambil ngopi kita asah-asah dulu ya teman-teman. Nah ini kita sambil selfie-selfie sini, ada banyak teman-teman di sini ya. Ya teman-teman, enaknya di sini nih teman-teman ya, banyak air mengalir seperti ini. Dan air siringnya pun jernih. Entah ini airnya dari mana, dari ya mungkin dari perumahan-perumahan di atas sana, juga dari kolam-kolam yang ada mungkin di atas sana ya teman-teman. Nah ini airnya jernih seperti ini, dan ikannya nggak begitu terlihat, tapi sepertinya sih ada ikannya ya teman-teman. Ikannya kecil-kecil, kemarin tempat cuci di sini, cuci kaki, cuci tangan, enak banget, jernih dan dingin. Dan masih alami ya, terlihat alami sih, tapi sebenarnya ya perkebunan sih, perkebunan seperti ini. Nah ini enaknya gitu teman-teman, kita bersih-bersih lagi. Ada ini bambu dan rantai-rantai yang sudah ditumbangkan kemarin, kita bersihkan supaya bisa melewati ini teman-teman. Harga karet saat ini terbaru ya teman-teman, masih di 9.000-an. Ada yang 87 juga loh masih ya teman-teman harga karetnya. Dan harga sawit masih di bawah 1.000 saat ini di Juli 2022. Mudah-mudahan ada kenaikan lagi, CPO naik dan harga hasil petani juga naik. Bukan hanya pupuk yang naik ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang terbas seperti ini atau yang babat seperti ini, yang perlu diperhatikan biasanya seperti itu ada tawa ya teman-teman ya, buat teman-teman pemula penderes karet yang mungkin ingin berterbas, sebenarnya bahwa minyak ataupun minyak telon yang ditakuti sama jenis-jenis serangga, nyamuk dan sebagainya, kayaknya tawon juga sedikit segan sih sama baunya ya, karena kemarin sudah dapat tawon juga teman-teman di tangan nih, dan ada juga Mas Ihsan sudah kena juga, sama Mbah juga terkena apa kemarin ya, di tangan apa di pipi kemarin juga dapat tawon-tawon kecil itu loh teman-teman ya, tawon dendeng atau tawon apa namanya. Nah, seperti ini kondisinya, ini saya ambil yang bagian yang kecil-kecil ini teman-teman,
Sedangkan di tempat lain ada yang lebih besar, dahan-dahan kayunya, pohon-pohonnya. Ya, ada yang sebesar diameter 10 cm juga ada. Oke, teman-teman, sudah di tengah hari. Tenaga sudah mulai lesu, teman-teman. Ini kami ngumpul sambil ngopi lagi, minum lagi di sini. Banyak nyamuk, sudah tenaganya sudah terkuras karena sudah setengah hari begini ya, teman-teman ya. Rasanya itu sudah ngantuk dan sebagainya. Kami ngumpul-ngumpul ngobrol sambil isi tenaga lagi dengan ngopi dan minum tentunya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, keseruan. Terus diulak walik yang ini, mbak? Ombo, mbak. Seru? Pas balik ini mau? Wow. Ya, nyantel agak kumung, mbak. Boleh sih. Ombo. Bukar. Shit ini, Pak. Mau parung dong. Terus apa nih kono? Buntel lah ya. Iya tuh buntel kudu nih. Kaki mau sing anu ora entek-entek toko ning omah. Iku lho. Anu. Jangan suwek. Dilebokne. Piye iki nalen iki? Ini kan wis medat. Kurang-kurang nek karete ngene mau. Tak amung kelo, Pak. Keplek. Lah iki lho. Kowe golek lah wong. Karti tali aso iki lho. Kene. Nah. Pas uti ar iris. Hah? Itu gatal gak engko tebet-tebet ne, kaya karet lho ne. Nah. Wae apa? Kang tebet. Pak batal lu, Pak. Benar alang-alang. Kegedean. Apa dah pak? Ini lor rekam tu. Plaster ini dah. Pucuknya nyantol ini gobek. Tunggu di rahmat lho, Wil. Ora brobosan. Di rahmat lho, penak, Wil. Kalau mau munggah medal mriki kok, Mbah. Wil, munggah kene, Wil, montok kene penak, Wil.
Kenapa, Mbak? Udah mundur. Terus sering. Padahal dia ini tak babati kan lagi. Jadi lo lah babati kono ki. Ini adalah kira-kira medun ini. Makasih dok. Alhamdulillah. Ada di bendung kena gitu ya mas. Hah? Di bendung juga kena gitu. Nah teman-teman, ini sudah siap-siap mau balik karena sudah menunjukkan pukul 16 lewat teman-teman. Ini kita mendaki melalui bukit dengan kemiringan lebih dari 75 derajat seperti ini. Nah seperti apa sih 75 derajat? Bayangin saja teman-teman, pokoknya kalau kita berdiri di belakang kita yang berdiri itu pas dengan bokong. Gitu teman-teman ya, ini kemiringan berapa ini, pokoknya miring banget teman-teman. Sambil merangkak kita naik karena akses terdekat ya cuma sini dan nggak usah berputar lewat yang jauh. Kita lihat nih teman-teman yang di bawah sana, dari atas penampakannya seperti ini teman-teman nih, yang di bawah tuh, yang di bawah nah, seperti ini. Ini saya sudah di atas, saya paling depan seperti ini. Nah kita sudah sampai di base camp ngopi pertama tadi teman-teman, sudah siap-siap sambil beres-beres kembali. Mas.
Nah teman-teman, jalannya seperti ini, jalannya nanjak dan sedikit ngepas dengan rodanya ya teman-teman. Ini persiapan mau pulang karena sudah sore dan lumayan jauh dari pemukiman. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semakin sukses, bahagia selalu bersama keluarga. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Aku diterim balik Rene.